Salam 10 Desember 2023. Untuk video hari ini kita try fix ini. Ini adalah Behringer Studio Headphone HPM 1000. Saya beli ini, ada orang jual saya RM20. Untuk hari ini saya mau tukar dia punya ini saja. Di tempat telinga dia nih. Daripada ini yang sudah haus, ini yang baru. First sekali kita buka dulu dia punya ini earmuff yang lama. Panggil saya lari earmuff lah. Kita nampak sini ini yang dulu punya masih ada lapis. Sekarang dia sudah lama, dia nampak sudah dia punya kapas-kapas lah. Jadi itu yang kita mau tukar pergi yang baru. Jadi ini kita beli buang. Ini dia punya earmuff yang baru. Ini saya beli daripada Shopee. Harap-harap boleh muat lah. Sebab dia bilang sini, dia bilang sepatutnya universal. Tapi dia nampak macam kecil sikit. Try dulu. Kalau tidak muat, tak menyesal kemudian. Okay, saya pun rasa dia tidak berapa cantik, tapi yang penting dia boleh guna. Di sebelah lagi kita, saya akan buat. Okay, jadi siap sudah saya tukar Behringer Studio Headphone HPM 1000. Sudah tukar dia punya earmuff yang lebih kurang baru punya. Jadi cantik sudah lah nampak, banding sama ini yang sudah keluaran kapasnya. Ya, jadi itu saja video untuk hari ini. Saya kasih cantik sedikit ini Headphone Studio yang lama sudah. Jumpa lagi video besok. Bye-bye.